Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau mencoba untuk mereaction hal-hal yang baru lagi. Saya katku cinto katku. Apa ini? Jeklusif official music video 2023. Okay, kayaknya tadi aku udah dengarkan 1 menit pertama. Itu lucu banget dan apa ya, ini kayaknya bakal menjadi sesuatu yang fresh dan sesuatu yang baru buat saya pribadi untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal seperti ini dari Malaysia. Dan ini kayaknya bakal mix gitu antara Malaysia dan Thailand, sorry maksud aku. Kita langsung cek 3, 2, 1. Bakal menarik sekali ini. Oke, coba dia lagi jualan gitu kan. Oh. Oh. Lucu banget ini, aku suka banget. Dari segi musiknya tuh udah bikin banget, dibikin apa ya, senyum-senyum sendiri. Dan kayaknya ini baru lagi saya mendengarkan hal-hal seperti ini ya. Dari segi musiknya fresh banget, gambarnya juga keren. Apalagi tadi pas bilang assalamualaikum, semuanya tuh langsung wow. Oke, coba kita cek lagi ya. Ini aku seneng banget dengerin lagunya. Dan apa ya, seperti biasa yang saya tahu, memang lagu-lagu yang dari Thailand tuh seperti ini gitu ya. Dan ini gak nyangka banget dengan konsep bahasanya Thailand, tapi konsep pakaian adatnya dari Melayu gitu ya. Benar-benar sangat apa ya, interesting lah pokoknya, keren. Dan series ini dibuat senyum-senyum sendiri dengan lagunya, videonya, musiknya, dan bahasanya juga. Beberapa series aku nggak paham, tapi enak gitu untuk didengarkan ya. Ya, saya baru paham untuk part bagian keduanya sih. Ini ada mix bahasa Melayunya ya. Even bahasa Melayunya pun harus saya olah lagi apa kata-katanya gitu ya, karena enggak lah apa apa sih namanya, ritmenya tuh tidak cepat gitu kan. Ritme dari musiknya cepat, jadi pengucapan dari bahasa Melayunya juga sangat cepat sekali. Jadi harus saya pikir ulang apa yang dia katakan gitu. Tapi overall benar-benar sangat menarik sekali. Dan durasinya cukup panjang nih, hampir 6 menit. Oh.
Aku harus like dulu deh. Aku udah subscribe juga channelnya. Lucu, sangat benar-benar. Oh, ini aku baru pertama kali mendengarkan lagu-lagu yang memang seperti ini dan enak banget ya. Dan benar-benar sangat dibuat apa ya? Dibuat senyum-senyum sendiri gitu mendengarkan lagu seperti ini. Ah, keren, 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 keren. Nanti kayaknya bakal banyak deh aku mereaction hal-hal seperti ini lagi ya, karena apa ya? Pengen lebih banyak tahu aja untuk genre-genre ataupun musik-musik yang trending dari Malaysia sana ya. Ini juga 3 bulan yang lalu dan sudah sorry, di upload 3 bulan yang lalu dan sudah dapat 4 juta viewers. Oh my god, congratulations tentunya ya. Adik ni comel buat be jatuh cinta. Maaflah kau abes sebab jatuh tak sengaja. Adik ni narak buat be jadi buta. Maaflah kau abes sebab tersalah suka. Cik adik jangan duduk senyum. Sorry, untuk bahasa Melayunya ini kayaknya memang dialek juga, bukan dialek ya, berasal dari daerah dari Malaysia juga ya, maksudnya itu bukan apa ya, benar-benar Melayu gitu loh. Nanti kalian bisa komentar kira-kira nih Melayunya itu berasal dari negeri Kelantan kah, atau Sarawak kah, atau Sabah kah, nanti kalian bisa komentar ya. Karena saya rasa ini kayaknya bukan dari Malaysia, Melayu yang sering di apa namanya bicarakan gitu ya, karena saya harus mikir lagi nih, kayaknya bukan Melayu yang seperti biasanya gitu ya, mungkin dari negeri-negeri atau daerah dari Melayu dari Malaysia sana, Malaysia ya. Nanti kalian bisa bantu komentar. Ngelcung teku. Oh, ini mungkin tuh sayangnya aku dan cintanya aku gitu kali ya. Oke, saya baru paham lah. Tapi ini tempat pembuatan videonya kayaknya di Malaysia ya. Ini kayak mungkin di salah satu taman dari Malaysia gitu. Aku suka juga outfit-outfit yang mereka gunakan memperkenalkan apa ya budaya ya dari Malaysia sana. Apa sih nama bajunya? Aku lupa lagi outfitnya. Keren banget. Biasanya aku lihat untuk upacara-upacara adat ataupun acara-acara pernikahan ada aja yang laki-laki yang memakai baju ini, atau biasanya pas Lebaran sih Idul Adha, Idul Fitri ya kan? Secara tidak langsung memang udah mulai banyak sekali ya apa namanya orang Malaysia yang memang bisa berbicara Thailand. Oh, udah beres. Kalau orang kita pulang Pinang, nak cari mana? Uptown Bar? Kalau tiba-tiba daripada Pinang tu, pergi ke Uptown, kau kan bisa. Mana? Kalau di KL ada dekat Uptown dan Dakota. Waktu satu lagi sebab? Ni dekat Uptown dah. Tiba-tiba pula Mak Long sakit buah pinggang, pergi buat dekat mana Kuala Terengganu, pergi dekat Uptown. Dah tak rasa bandar. Tidak, tak betul. Mungkin dek. Aku tak paham loh apa pas bagian part terakhir ini mereka ngobrolin apa, tapi aku paham tadi pas ini bukan jodoh kamu, ini bukan jodoh kamu gitu lah intinya. Tapi series ini kocak banget, aku suka kartun dari warna juga lucu banget, bagus itu ya. Sukses selalu pokoknya. Assalamualaikum.